Oke bosku, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel YouTube saya, Jalan-Jalan Sehat. Buat teman-teman yang belum subscribe, dibantu subscribe aja ya. Hari ini kita akan review dan kita akan menawarkan unit Brio E transmisi manual tahun 2023. Ini mobil second rasa baru karena umurnya baru 1 tahun 5 bulan. Dengan kilometer sangat rendah, 9.000. Ini nyaris gak ada lecet, gak ada baret ya. Nyaris seperti baru karena ini mobil mudah tahun 2023. Bahkan teman-teman ya, untuk joknya aja nih masih ada plastiknya ya, masih ada plastiknya. Ini plastik bawaan dari dealer, bukan kita ngada-ngada ya. Karena KM-nya baru 9.000, masih gratis servis. Dan untuk unit ini tangan pertama dari baru, jadi beli dari baru dari dealer ya. Bulan 2 Februari tahun 2023. Lihat platnya G Selawi Kabupaten Tegal. Ban serep yang pasti belum turun. Nih, masih utuh, masih grease baru. Pokoknya ini semuanya belum ada yang turun. Bannya juga belum ada tambalannya ya, masih grease karena KM-nya sangat rendah. Ini bodi 100% nol speed, jadi nggak ada speed sama sekali. Kita lihat dulu bodinya. Lihat warna merahnya itu menggoda banget, masih glowing semua teman-teman ya. Bawahannya seperti mobil baru. Nih kita lihat dulu, muter. Nih lihat, celing banget nih. Jadi yang dapat mobil ini serasa ngebeli Brio baru teman-teman. Kita bandrol berapa? Oke, kita buka harga di sini langsung teman-teman ya. Kita lihat tampilannya. Jadi yang teman-teman lihat di depan ini Brio E Satya manual 2023 yang masih standar pabrik, belum di-upgrade, belum diapa ya, masih orisinil semua. Ini buka harga 155 juta, masih bisa nego ya. Dengan harga baru kalau nggak salah 185 jutaan. Kita jual cuma 155 juta masih bisa nego. Ini nyaris grease seperti baru. KM-nya karena rendah banget. Ini banyak aja nih masih seperti ban baru teman-teman ya. Karena KM-nya 9.000 juga masih gratis servis, sekel-sekel velg masih ada semua, ban tebus semua yang pasti. Lihat headlamp-nya aja seperti headlamp baru teman-teman. Kita nggak ngada-ngada ya. Headlamp-nya masih seperti headlamp baru, nut-nut bumper-nya masih utuh, masih ada nut-nya semua. Nyaris sampai bawah nggak ada lecetnya. Tuh. Ini nut bumpernya utuh semua, masih krep ya. Karena KM-nya sangat rendah banget. Nih, untuk grill-nya juga masih utuh. Nih kita lihat headlamp yang sebelah kiri. Wah, masih jeling banget, guys. Ini nut bumpernya juga utuh semua ya. Tuh, sampai bawah nggak ada lecet. Ini ban yang depan sebelah kiri juga seperti baru teman-teman. Tuh kode-kodenya tuh, dalamannya tuh masih segel semua. Nanti kita lihat ruang mesinnya seperti ruang mesin mobil baru karena ini mobil tahun 2023 dan kondisinya jarang banget dipakai ya teman-teman. Dari keker catnya masih lurus semua ya. Yuk kita lihat ban belakang sekalian. Nih bannya juga seperti ban baru, sampai dalamnya itu kolongnya itu masih bersih banget. Masih ada sekel-sekel velg dari barunya semua ya. Kita buka interior belakang, masih ada plastiknya semua ya. Itu cuma ada noda-noda sedikit, nanti hilang ya. Tuh, masih grease seperti mobil baru dari dealer teman-teman, asli ya. Ini pintu-pintunya juga utuh. Tuh, pokoknya kita jamin bebas laka, bebas insiden, apalagi bebas banjir ya. Ini lihat mobilnya aja kayak gini nih, masih celing. 155 juta masih bisa nego. Buktikan, cek langsung ke sini ya. Kalau ada yang tidak sesuai tinggal nggak usah dibayar. Nih lihat pintu depan tuh, sealernya utuh, asli Toyo, asli Honda ya sealernya. Nih sampai sininya nih bening banget. Teman-teman lihat sling kayak gini ya. Tuh, baut-bautnya tuh masih ada corak-corak segel atau spidol pabriknya masih utuh.
Dashboardnya sangat mewah banget guys, seperti mobil baru asli. Setirnya apalagi masih utuh semua, transmisi manual ya, audio juga masih standar bawaan pabrik, penahan cahayanya masih ada plastiknya semua guys. Kita lihat siler-siler asli dari Brio E ya, seperti ini baut-bautnya masih segel semua, ini masih segel. Ini nat-nat kelingan-kelingan dari pabrik ya teman-teman ya, tuh. Ini siler-siler aslinya ya, masih utuh semua kelingannya, siler-silernya utuh guys, utuh banget. Oke, kita lihat siler-siler bagian depan juga masih utuh, ini nyaris seperti mobil baru pokoknya. Ini yang dapat ini, lihat tuh baut-bautnya tuh masih putih-putih banget kayak gini teman-teman tuh. Sampai lantainya utuh teman-teman. Segel semua dan nyaris baru. Tuh. Pedal ini aja tuh masih utuh, belum ada yang lecet. Sampai dalam tuh. Masih titik-titik spidol pabrik semua teman-teman. Untuk setirnya masih seperti setir baru teman-teman. Enggak ada nodanya atau enggak ada lecetnya. Si utuh ya. Nih nyenengin nih. Sekon rasa baru hanya ada di sini. Teman-teman main ke sini ya. Oh ya, untuk kelengkapannya full set, bahkan masih gratis servis. Masih gratis servis teman-teman tuh. Sampai sini ya. Utuh semua. Kita lihat kilometernya. Untuk kilometer asli 9.600, rekod servis semuanya full set, masih gratis servis, kelengkapannya ada semua. Soto ya. Wow, nyaris seperti mobil baru teman-teman asli. Ini yang dapat ini serasa beli Brio baru es. Oke, yang terakhir kita lihat cupnya nih. Ini cupnya nih seperti baru banget tuh, warnanya itu loh ya. Ini stikernya masih ada, ini contengan dari dealernya ya. Si, kita dapat mobil yang kayak gini teman-teman ya. Jadi aman semuanya, bautnya segel-segel semua, silernya masih utuh. Dan yang bikin nyenengin teman-teman, ngelihat mesinnya itu seperti ngelihat mesin baru atau ngelihat ruang mesin baru. Afronya jamin utuh ya, aman ya. Lihat nih, belum muntir, masih ada segelnya. Tuh, afronya utuh ya, kelingan-kelingannya kayak gininya tuh masih ada semua. Karena mobil ini utuh, like new, ikutnya like new teman-teman. Nih lihat, lihat teman-teman, seperti mobil baru dari dealer ya tuh, warnanya loh ya. Nih masih ada corak-coraknya. Aku baru pernah dapat Brio yang kayak gini teman-teman, yang bener-bener sampai kolongnya loh kayak gini tuh, tuh. Itu kan kuning-kuning itu kan yang dari baut segel semua tuh. Nih, sampai bawah sini ya. Tuh. Ini nitik-nitik spidol pabrik, lihat. Ini bening bersih banget. Kalau teman-teman lihat langsung ke sini ya. Mungkin di kamera kurang jelas. Tuh, lihat. Ya. Nih. Sampai ke bawah, sampai kolong sini, pokoknya grease nih sampai sasis ruang mesinnya. Masih utuh, masih ada segel-segelnya semua. Warnanya tuh. Nah, itu tuh. Masih nitik-nitik segel semua tuh. Grease teman-teman ya tuh. Sampai sebelah sini. Jadi part-partnya itu masih seperti mobil baru teman-teman. Masih segel semua ya.